Shalom guys. Hari ini saya memberikan video kesaksian yang sangat luar biasa dari seorang PSK yang sekarang menjadi pengikut Yesus. Perempuan ini dari keluarga broken home. Di umur 12 tahun, orang tuanya bercerai dan perempuan ini lari dari rumah. Namun, tidak sengaja perempuan tersebut bertemu dengan seorang cowok yang menjadi pacarnya pada waktu itu dan dipekerjakan menjadi wanita malam. Hal itu dilakukan untuk menghidupi mereka sehari-hari. Hingga lama kelamaan menjadi PSK. Selain itu, perempuan ini juga menjadi mucikari, perampok, dan pemakai narkoba. Hingga di suatu titik, perempuan ini merasakan capek dengan keadaan yang telah dilakukan, dan Tuhan meresponi dengan baik. Hingga akhirnya pacar dari perempuan tersebut yang menjadi suaminya dipulihkan oleh Tuhan terlebih dahulu. Singkat cerita, pasangan ini datang KKR di gereja. Ketika di tengah-tengah ibadah, suaminya didoakan. Setelah didoakan, suaminya memanggil perempuan ini. Awalnya perempuan ini tidak mau didoakan, tetapi dengan keterpaksaan hati, perempuan ini mau didoakan. Setelah didoakan, perempuan tersebut tidak merasakan apa-apa dan tidak merasakan adanya Yesus. Namun, beberapa menit kemudian, perempuan ini merasakan sesuatu yang sangat luar biasa. Dia merasakan ada sesuatu dalam dirinya yang terbakar, dan dia merasakan kepanasan. Dan perempuan ini berteriak minta tolong. Akhirnya ada seorang pendeta yang mendoakan dia, dan pendeta tersebut minta perempuan ini tidak mengenaskan hatinya. Dan akhirnya perempuan ini bertemu dengan Yesus secara langsung, dan Yesus menunjukkan masa lalu yang dia telah lakukan. Di samping itu, Yesus berkata kepada perempuan ini, "Ketika kamu tidak mau bertobat, maka kamu akan terkena penyakit AIDS dan akan binasa." Dan seketika itu juga, perempuan ini meminta kepada Yesus untuk diberikan kesempatan sekali lagi. Dan akhirnya perempuan ini bertobat dan menjadi pengikut Yesus. Yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang